Gias melihat pendidikan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, lahirlah program Gias Educare yang pada tahun ini kita menjalankan program renovasi sekolah, yang mana tujuan objektif akhirnya adalah kita ingin memajukan pendidikan anak-anak Indonesia. Dan kita akan terus selalu membangun kerjasama ini dengan pihak-pihak terkait, khususnya juga dengan Dompet Duafa, agar pendidikan Indonesia dapat berkembang dengan baik lagi. Kondisi ruangannya panas, rusak juga kalau hujan suka bocor. Retak-retak temboknya, banyak coretan. Aku biasanya kalau pengen ke toilet, pulang ke rumah dulu. Karena ini ya, kotor. Pengennya kalau sekolah, ruangannya bagus, terus bersih sama gak bocor. Beberapa waktu lalu kami bekerja sama dengan PT Seven Event untuk program renovasi sekolah. Alhamdulillah pada perjalanannya 2 bulan proses renovasi, dan hari ini tanggal 4 Desember 2023 sekolah ini telah berdiri dengan baik. Segala hal-hal yang beberapa waktu ada kerusakan sudah diperbaiki. Tentu Dompet Duafa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Seven Event yang telah mendukung program ini sehingga anak-anak di MI Nurul Falah Gilam Jaya ini bisa bersekolah dengan baik dengan fasilitas yang mumpuni. Nah, di tahun 91 itu Januari udah mulai ngebangun sekolah di sini. Itu sekolahnya sangat sederhana, depannya juga masih tanah. Kalau hujan, kita ngepel dengan air hujan. Tapi anak-anak suka banget. Gitu. Di situ baru dibuat kartu bayaran dengan harga Rp500 per bulan. Dikumpulkan, itu hanya untuk guru honor aja. Saya buktikan yang sekarang ternyata alhamdulillah dapat bantuan. Kemudian ini menjadi sekolahan yang rapi, dan itu luar biasa bagi saya. Karena perjalanannya tidak mudah untuk membangun sekolah sampai seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gias dan juga Dompet Duafa yang telah merenovasi sekolah kami. Mudah-mudahan semuanya, baik guru-guru dan murid-murid, semakin semangat untuk belajar dan merasa nyaman di kelas yang baru.